Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati para tuan guru Haji Sihab serta tuan-tuan guru yang lain asatidzah, wabil khusus aparat-aparat pemerintah dari mula Kapolsek, kemudian apa namanya tadi Danrim, apa Danramil, kemudian camat, lurah, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua daripada desa Paringgian, kampung Paringgian, para panitia, anggota takmir masjid, muslimin, muslimat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yang luar biasa pada malam hari ini antusias, begitu semangat. Jujur saja saya katakan tadi kepada Haji Rashidi, saya bilang ini pertama kali saya datang ke Kalimantan, tepatnya lagi di Sampit. Tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama tetapi bukan yang terakhir, amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Tempatnya jauh, tetapi kalau sudah dilihat antusiasnya masyarakat yang ada di sini membuat saya lupa perjalanan yang begitu jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi MC mengatakan bahwa malam hari ini kita akan duduk bersama-sama untuk sedikit mengurai apa yang dapat kita petik daripada hikmah dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadithah kejadian yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithatul Isra wal Mi'raj. Dikatakan bahwa salah satu khususiyah sebagaimana tadi di dalam kitab Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau mengutip wa mimmakhtassallah, daripada antara sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dan istimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'rajah, yaitu mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada baiknya kita ketika melihat kejadian yang ajaib yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mengetahui dan mencari tahu latar belakang kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kejadian apa yang menjadikan Isra Mi'raj ini adalah sebagai dikatakan pelipur laranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya, beliau menceritakan bahwa pada tahun ke-10 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar tahun yang ke-10 daripada bi'thahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kurang lebih umur Nabi antara 50 atau 51 tahun. Dikatakan bahwa orang yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangi setelah ayahnya kemudian kakeknya Abdul Muttalib adalah seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah paman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Orang yang menjadi perisai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perlakuan buruk dari orang-orang kafir yang berada di Makkah, beliaulah yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali orang-orang kafir itu ingin melakukan perbuatan yang buruk, setiap kali mereka ingin menggagalkan dakwah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sering terbentur dengan takutnya mereka kepada Abu Talib selaku petua ataupun pemuka daripada kaum Quraisy saat itu. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa pada tahun ke-10 itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pamannya yang begitu ia cintai yang bernama Abu Talib, mulai kesedihan tersebut datang di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir yang dahulunya mereka itu ingin berbuat buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau melihat Abu Talib dikatakan hati-hati, Abu Talib ini bukan sembarang orang. Urusan Quraisy ini ketuanya dan singanya adalah Abu Talib. Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib yang digelari dengan Sa'asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala, yang begitu ditakuti oleh kaum kafir Quraisy saat itu, berada di bawah komando daripada Abu Talib saat itu. Ketika Abu Talib meninggal dunia, euforia daripada orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan sudah tidak ada orang yang akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai orang-orang yang bodoh di antara mereka. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam sirahnya, beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang safih, orang yang begitu bodoh, begitu celaka, dia mengambil tanah kemudian dihampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan berdoa ibadah di depan Ka'bah, dia ambil tanah yang kotor kemudian dia tuangkan dan dia taburkan di atas kepala mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermalukan di antara depan-depan orang kafir Quraisy. Kemudian mereka mengatakan, siapa yang akan membela mu wahai Muhammad? Orang yang engkau elu-elukan Abu Talib itu sudah meninggal dunia wahai Muhammad. Sekarang engkau adalah orang yang sebatang kara dan sendirian wahai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu berdiri dengan kepala tegaknya tapi tanpa membersihkan kotoran di kepalanya. Sampai di rumahnya bertemu dengan salah seorang putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai melihat, apa yang terjadi dengan engkau ayahandaku? Apakah orang-orang yang di sana yang kali kau mendapat ingin memberikan keselamatan kepada mereka, mereka balas engkau dengan cacian dan makian? Perbuatan buruk mereka berikan kepadamu wahai Nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami denganmu wahai Rasulullah. Anaknya pun menangis kemudian membersihkan kotoran dari kepala mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselang lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian yang tidak kalah hebat daripada ujian yang pertama. Seseorang yang dikatakan menjadi peneman hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap titik peluh keringat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikatakan tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah istri yang mulia, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selang antara 3 sampai 5 bulan daripada kewafatan Abu Talib. Goncangan yang kedua ini memberikan rasa hancur di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab walaupun beliau adalah seorang nabi yang mulia,
Kecintaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar, tetapi bukan menjadikan beliau seorang suami yang taat beragama tidak memperhatikan dan menyayangi anak istrinya. Kalau ada orang mengatakan dia ingin taat beragama tetapi kasar dengan anak istrinya, Anda salah panutan. Ajaran Anda bukan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, beliau adalah suami yang paling baik dengan istrinya. Dan istri-istri bukan hanya pandai menuntut. Ini kalau sekarang dikatakan bahwa oh suami, jadi suami itu harus seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya betul. Tetapi kalau jadi istri, contohnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tiru daripada siapa? Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat kepada setiap orang yang berumah tangga, setiap suami, jadilah engkau insan yang luhur sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau seorang istri, ikutilah tapak jejak daripada seorang perempuan yang begitu dikasihi oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Begitulah rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang begitu disayang, yang dikatakan bahwa hartanya tak satu pun ketika kawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk diinfakkan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perempuan yang paling mulia di tanah Arab saat itu. Raja-raja yang berseberangan dengan tanah Arab, di antara mereka ada Raja Kisra, ada Herakles yang memegang Rom, Bizantium. Masing-masing daripada mereka itu mengantarkan utusan untuk meminang Khadijah ketika ia belum berkawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pilihan Khadijah jatuh kepada seseorang yang orang ini bukanlah orang yang kaya, tetapi akhlaknya yang menjadikan istimewa di hadapan Sayyidatuna Khadijah. Ketika kawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di umur 40 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, diberikan isyarat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian perintah demi perintah untuk menjayakan, untuk mendirikan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah lah yang menjadi orang yang selalu membantu jalan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita doakan para istri-istri yang ada di kampung ini dapat meniru akhlak daripada Sayyidatuna Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Bahwa para muslimin-muslimin menjadi panutan, tuntunan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wafatnya Khadijah menjadi dentuman yang kedua di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselang lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan dakwahnya. Setelah 10 tahun sekian lamanya, ajakan demi ajakan, cara, upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Makkah agar mereka ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menjadikan mereka lebih terbuka dan memahami akan ajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka lebih benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu tak ada pilihan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi harus mengekspansi, melebarkan dakwahnya ke tanah Taif saat itu. Dan perjalanan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seorang diri. Tanah yang tempat dikatakan Nabi Muhammad jalan di dalam keadaan malam hari. Sebahagian ulama mengatakan Nabi ini menempuh jalan beberapa hari tanpa ditemani oleh seorang pun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata hanya untuk mengharap dari mereka. Kalau Nabi Muhammad datang di tempat itu, paling tidak ada di antara mereka yang menjawab dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di situ, orang-orang Taif sudah tahu bagaimana perlakuan orang Mekah dan dihinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah punya contoh dari orang Mekah bagaimana perlakuan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ bukan sambutan, bukan tola al badru ahlan wasahlan, bukan. Tetapi apa? Batu dan dari kondan kotoran dilempar ke dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan untuk masuk surga dijawab dengan mereka dengan perlakuan yang begitu buruk mereka berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hancur hatinya Nabi. Sudah perjalanannya jauh, ditinggalkan pamannya, istrinya, ditolak oleh orang-orang kampungnya untuk berdakwah di Makkah, pergi ke tempat lain untuk memberikan tawaran surga kepada mereka. Sampai di situ masih diberikan perlakuan yang buruk kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ke sebuah tempat. Di tempat itu dikatakan oleh di dalam ulama mengatakan dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan beberapa luka di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam doa yang begitu terkenal. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kegagalan dalam upayanya untuk mengajak orang-orang ke kebaikan, ini tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kita nasihati orang, kemudian orang itu kita ajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya orang itu akan menolak ajaran kita. Ada yang menolak, ada yang menjawab ajaran kita. Tetapi kalau orang ini menolak, apa kata ustadznya? Oh, kalau orang ini yang menjawab baik, dia ikut ajaran kita, kita katakan, oh masya Allah, orang-orang kampung ini luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah diajak dengan ajaran yang baik, kemudian orang ini menolak ajaran itu, dia akan dia katakan, orang kampung ini orang kumpung yang buruk. Orangnya ini orang-orang kampung yang bahlul. Diajak untuk ke jalan yang baik, tidak ingin ikut. Ini kalau pakai nafsu jawabannya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya diajak ke kebaikan, menolak ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan? Allahumma inni ashku ilaika du'fi. Ya Allah, saya adukan kepadamu akan kekurangan dan kelemahanku. Wa qillat hilati, atas kecil sedikitnya daripada upaya dan caraku untuk mengajak orang-orang ke jalanmu ya Allah. Wa hawani bainan nas, hinanya aku di antara manusia-manusia ya Allah. Illa man taqiluni ya Rabb, kepada siapa engkau akan hantar kepada diriku? Kan kau berikan aku kepada siapa ya Allah? Am ila ba'idin yatahajjamuni, apakah kepada orang yang jauh kemudian mereka akan menyerangku lagi? Atau qawidin mallaqtahu amri, atau kepada orang yang kuat dan mereka akan menguasaiku ya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in lam takun taghdab alayya fala ubali. Ya Allah, sehina-hinanya diriku, penolakan manusia akan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usiran, cacian, hinaan dari manusia, kalau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu ridha dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keridhaannya Allah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya setiap ujaran kebencian ke dalam diri kita, tetapi selama kita istiqamah mendirikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu dipedulikan ocehan manusia. Tetapi kalau kita hanya meminta pujian dan pujian ini menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati, Anda salah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah-kisah ini ulama mengatakan bahwa am tahun ini dinamai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amul huzun, tahun-tahun kesedihan. Kesedihan atas apa? Kesedihan atas kehilangan pamannya, ataukah kehilangan istrinya, ataukah yang lainnya? Ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintainya semata, tetapi orang-orang ini mempunyai peran di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sedih, makanya kata ulama dikatakan apa di dalam riwayat, man lam yahzan bimauti alim fahuwa munafiq. Kalau ada orang alim itu meninggal di sebuah tempat, kemudian orang-orang di tempat itu tidak ada yang bersedih di tempat itu, maka orang yang tidak bersedih itu ditakutkan mempunyai sifat munafik di dalam dirinya, karena tidak ada kecemburuan di dalam dirinya bagaimana menjayakan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Jalan-jalan dakwah yang selalu dibantu oleh pamannya, istrinya, kemudian usahanya ke ahli Taif untuk masuk ke agama Allah subhanahu wa ta'ala ditolak oleh mereka. Maka di tahun itulah, ada ulama mengatakan antara kejadian Taif ini
dengan diisra'nya dan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak berselang di antara 12 atau yang sebagian mengatakan 12 bulan. Ulama lain mengatakan 13 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, 5 bulan. Kalau dikumpulkan pendapat ulama antara jarak kejadian Taif dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Marrakushi Al-Andalus, beliau mengatakan tidak kurang daripada 15 pendapat yang mengatakan jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif dan di Isra dan Mi'rajnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi yang penting yang wajib kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian-kejadian tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam hadis sahih. Tatkala Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dibangunkan oleh Jibril, kemudian diperintahkan untuk tidur dalam keadaan terlentang. Di situ dikisahkan bahwa dimulai daripada pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesekian kalinya. Sebab ulama mengatakan pembedahan, pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan terjadi satu kali, tetapi beberapa kali dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tanda dijaganya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat mulai membedah dadaku. Dan di dalam riwayat itu dikatakan mulai dikeluarkan qalb, jantungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ata bitost min zahab. Malaikat ini mulai mendatangkan bejana, tempat wadah yang berada dibuat dari emas dan diisikan air di dalam tempat itu. Lalu mulai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan pada malam tersebut. Ulama mengatakan bahwa ini untuk menambahkan kemuliaan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikatakan bahwa dibersihkan kotoran, sebab hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersih daripada kotoran. Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Habsyi, beliau mengatakan bahwa lakin akan tetapi perlakuan ini untuk menambahkan suci di atas kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sekarang diceritakan ada pembedahan orang, makanya matanya terbuka, dikeluarkan jantungnya, ini bertanya-tanya bagaimana boleh? Apakah ini terjadi dalam keadaan jaga atau mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat zaman dahulu kala, ketika diceritakan ini banyak orang keluar dari Islam, tidak percaya. Bagaimana boleh? Ada orang sementara dalam keadaan bangun, dia dalam keadaan hidup, dibelah dadanya tanpa ada bekas jahitan ataupun luka di dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan dan dimasukkan lagi, kemudian ditutup lagi lukanya. Padahal kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, ilmu kedokteran itu sudah sangat jauh membuktikan banyak kali. Berapa orang yang transplantasi hati dan jantung? Ditukar ginjalnya yang lama, ditukar dengan yang baru. Ginjal secondnya dibuang, diambil lagi si ginjal yang baru. Jantungnya dikeluarkan, dioperasi ininya, dipasang itunya. Ini menunjukkan ada bukti orang dioperasi dan dikeluarkan organ-organ dalamnya. Kalau berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah tentu yang Allah akan lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jauh lebih hebat dan lebih mulia daripada apa yang dapat dilakukan pada ahli tim medis saat ini. Sebab hakikatnya mukjizah itu sesuatu yang tidak dapat dimasukkan ke ranah akal, tetapi mewajibkan kepada akal untuk tunduk dan taslim menerima mukjizat itu sebagaimana disampaikan kepada kita. Ketika ia berbentrok ataupun bertabrakan dengan akal kita, maka yang disalahkan bukan mukjizat, tetapi yang disalahkan akal kita yang tidak mau menerima mukjizat itu. Orang kalau sudah mau masukkan semua di dalam akalnya, tidak ada yang semua bisa kita dapat masukkan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala singgung, dan Allah tidak berikan kepada kalian ilmu illa qalila, melainkan sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang sedikit ini mana bisa mau ditakar dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang begitu maha dahsyat dan luar biasa. Maka sepatutnya yang sedikit itu
punya rasa malu dan menerima kepada Maha yang begitu kaya ilmunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai dibersihkan hatinya, Jibril ingin mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan akan diajak Isra ke tempat yaitu Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kediamannya, Jibril ternyata membawa seekor kendaraan. Hadirin hadirat sudah tahu kendaraan itu namanya apa? Buraq. Dinamakan Buraq karena suratnya li barqih. Buraq ini dinamakan karena kecepatannya seumpama kilat ketika berjalan. Dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Buraq ini adalah hewan tunggangan yang ukurannya ini dikatakan fauqal himar wa dunal bighal. Ukurannya itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal. Saya ini cari tahu ketika buka kamus, apa ini bighal? Di dalam bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Arab itu namanya kendaraan tunggangan itu bermacam-macam. Yang pertama adalah hisan, kuda. Yang kedua itu namanya bighal, yang ketiga namanya himar. Hisan ini kuda, artinya kuda yang murni, tidak ada campuran di dalam dirinya. Yang himar ini namanya keledai. Nah, yang bighal ini adalah hasil perkawinan silang antara keledai dengan kuda. Namanya bighal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kendaraan dikatakan baghlah, tunggangan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terlampau tinggi seperti kuda, tetapi tidak terlampau rendah ataupun pendek seperti keledai. Syekhuna Syekh Muhammad Ali Ba'udan, Mufti Diyar Al-Hadramiyah, salah seorang guru saya yang berada di Yaman sana, beliau menceritakan, dikatakan bahwa ini kuda kalau mau dikawinkan dengan keledai ini ceritanya agak-agak lucu. Jadi kudanya ini ditutup matanya dulu. Kemudian nanti yang kuda keledai betinanya ini diletakkan, kemudian dikawinkan kuda itu. Dikatakan kalau orangnya tidak cermat dan tidak hati-hati menutup matanya kuda ini ketika dia kawin dengan keledai, kemudian sampai terlihat setelah dia kawin, dia lihat yang ditunggangi tadi ini ternyata adalah keledai, biasanya satu hari kuda itu mati. Mati, menyesal dia. Kenapa saya kawin dengan keledai? Nah, itu jangan, makanya kalau kaum muslimin ini jangan asal pilih jodoh. Kuda saja kalau salah pilih jodoh menyesal sampai mati. Ini orang-orang zaman sekarang asal lihat fotonya cantik atau ganteng dipasang di Facebook, oh asal jadi sudah. Kenapa ganteng? Padahal bukan itu yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau mau cari mantu, coba lihat minta fotonya. Ada urusan apa dengan foto? Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza ja'akum, apabila datang kepada kalian, man tardawna dinahu wa khuluqah." Apabila datang seseorang kepada kalian yang ingin meminta anak kalian, "Man tardawna dinahu wa khuluqah." Syaratnya dua. Kalian ridha dengan agamanya dan juga kalian ridha dengan akhlaknya. Fazawwiju, maka kawinkan sudah. In lam taf'al, kalau kalian tidak berbuat demikian, takun fil ardu fasadan 'arida, maka akan jadi di muka bumi ini timbul kerusakan, fitnah yang merajalela di mana-mana. Makanya orang-orang akibat salah pilih mantu ini apa? Akibat lari dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicari pertama kali kaya tidak, ganteng tidak, cantik tidak, punya kedudukan tidak. Padahal syarat yang paling utama adalah punya akhlak dan punya agama yang baik. Urusan rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saat ini kaya, kalau dia tidak punya akhlak, anak perempuannya dia main dengan perempuan-perempuan yang lain. Perempuan yang kaya tetapi juga tidak punya akhlak, dia hina suaminya di depan keluarganya. Tetapi kalau orang sama-sama punya akhlak, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia apapun, akan dia hormati pasangannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hasil daripada penyesalan ini lahirlah yang namanya bighal. Ini hasil daripada penyesalan. Bighal ini jadi dikatakan seperti antara bodinya bodi kuda
tapi mukanya muka keledai. Saya pernah lihat itu beberapa kali di Arab itu ditangi. Saya bilang ini dari belakang seperti keledai, tapi bodinya bodi kuda. Dikatakan iya Habib. Kalau kuda itu terlampau liar, kalau keledai itu terlampau bodoh. Yang ini tidak terlalu liar, tapi juga tidak terlalu pintar. Jadi kita ambil di tengah-tengah biar enak diaturnya. Sebab kalau terlalu pintar itu susah diatur. Kalau terlalu bodoh pun susah untuk dibawa. Jadi dicari yang tengah-tengah oleh orang Arab saat itu. Nah ini Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh Jibril alaihi salam untuk Bighal ini mendekat ke diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bighal ini ternyata takut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan seakan-akan menunjukkan keengganan. Menunjukkan ketidakinginan untuk ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kuda ini. Kemudian Jibril memegang daripada hewan ini, kendaraan ini. Dikatakan, kau mau buat apa wahai Buraq? Kamu mau apa? Takut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ama ta'lam? Apakah kamu tidak tahu? Di sana tidak ada satupun orang yang lebih mulia yang akan menunggangimu melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kalau kau menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menaikimu, siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih berhak untuk naik di hadasmu wahai Buraq? Buraq ini yang mendengar nasihat ini, hewan ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham dan tunduk kepada perintah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaibnya. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW kecil itu dikatakan, ulama apa dikatakan, sebelum menjadi nabi itu ulama mengatakan ada tanda-tanda khariq, keajaiban di dalam diri para anbiya, yang kejadian itu dinamakan dengan irhasat, tanda-tanda luar biasa di dalam diri seseorang sebelum ia diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda-tanda itu dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW kecil, Nabi itu pernah menggembala kambing ketika kecilnya. Ketika kecilnya Nabi Muhammad SAW ini, kambing-kambing yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW ini hampir masuk ke tempatnya, apa namanya, kebun orang lain. Kemudian saat itu tidak ada pagar antara kebun yang digembalakan oleh Nabi dengan kebun yang dipunya oleh orang lain di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kecil saat itu mengambil tongkat, kemudian dia gariskan di depan kambingnya, dia katakan, hei kambing, kamu lihat garis yang saya buatkan. Saya buatkan garis ini, jangan ada satupun yang melewati garis yang saya tuliskan di hadapan kamu. Ajaibnya kambing-kambing itu tidak ada satupun yang melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dikasih tahu jangan, kalau buat masuk neraka, tetapi masih saja melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya kamu lebih mulia mana dengan kambingnya Nabi Muhammad, ya malu dengan kambing yang dipelihara oleh Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan keutamaan apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan dengan tanpa bukti. Buktinya apa? Ikut aturan Nabi Muhammad SAW baru jadi umat yang istimewa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Naik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Buraq ini. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecepatan dari Buraq ini dikatakan bahwa saat itu mereka tidak berbicara tentang kecepatannya seperti apa, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecepatan langkahnya Buraq ini di mana ujung batas pandanganku saat itu, disitulah kaki Buraq itu setiap kali ditapakkan di tempat itu. Sehingga masa yang diperlukan berbulan-bulan antara Makkah saat itu dengan Baitul Maqdis hanya dengan hitungan sekedip mata dilipat bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus diperjumpakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sangat jauh saat itu. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, saya lewat di dalam di antara beberapa tempat. Di antaranya ada tempat yang dikatakan Bethlehem atau Baitul Lahmin, tempat pemotongan, tempat jagal,
dan tempat itu dikatakan oleh Jibril alaihi salam mengatakan disinilah tempat dilahirkan saudaramu Isa ibnu Maryam alaihi salam. Kemudian diperlihatkan lagi di sebuah tempat maudhu', dan saat itu beliau melihat bahwa ada seseorang yang di dalam kuburannya tengah salat, dan itu dikatakan Nabi Musa alaihi salam. Dan dikatakan oleh ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan spesifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara jasad saja itu berbeda dengan jasadnya orang pada umumnya. Nabi Muhammad di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi itu diberikan kekuatan tidak kurang sama dengan 70 orang Arab yang paling kuat di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 orang. Anda tahu kalau Anda naik di atas pesawat, kemudian kalau Anda keluarkan tangan yang kesempatan pesawat itu antara 700 sampai 800 km per jam, kemudian Anda keluarkan tangan yang begini, ini tangan jadi kertas, jadi seperti daun pisang, terus hancur, pasti patah. Lah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan, perjalanan tanpa pengaman, tanpa adanya masker, kemudian helm tutup lagi dengan kaca mukanya, kacamataan yang tebal, naik ini, pakai motor atasnya, skirtnya diangkat semuanya. Cus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat itu tanpa sedikit pun cacat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan ini spesifikasi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini amat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan untuk masuk di dalam masjid. Di situ dikatakan bahwa di dalam riwayat bahwa para anbiya menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulai melihat beberapa orang, di antara Nabi Musa alaihi salam yang tadi lihat, kemudian bertemu lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat itu. Nabi mulai memperhatikan. Kemudian ada dikatakan salah seorang nabi yang dikatakan orang yang mirip daripada Banu Syanu'ah, itu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang nabi yang ia sangat mirip wajahnya dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah para abul anbiya Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh para nabi-nabi dengan para sufuf mutajammi'ah. Sufuf, saf-saf yang sudah berbaris menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu mereka memberitahukan akan melakukan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu tawadhu tidak berpikir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dimajukan kemudian dikedepankan untuk menjadi imam, tetapi atas permintaan para nabi dan juga tunjuk ajaran daripada Jibril alaihi salam, majulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam daripada seluruh para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata ulama menandakan bahwa sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan imam kepada nabi-nabi, itu merupakan petunjuk bahwa nabi besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalur rusul wal anbiya, adalah nabi yang paling baik, yang paling istimewa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, nabi itu diberikan oleh Jibril alaihi salam berupa dua bejana yang masing-masing diisi minuman di hadapannya. Salah satu tempat cawan gelas ini berisikan susu, yang satunya berisikan khamar. Kemudian Jibril memberitahukan, wahai Muhammad, pilih di antara mereka mana yang kau mau minum, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil cawan gelas yang berisikan susu. Orang bertanya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan khamar? Ya saat itu khamar belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang Nabi Muhammad tidak pernah meminum khamar walaupun tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Saat itu ayat yang mengharamkan khamar belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruntung wahai engkau, wahai Muhammad. Kenapa? Kalau kau minum khamar yang tadi, wahai Muhammad, ghawat ummatuk, umatmu akan lari dari ajaran yang benar, akan tersesat jalan mereka dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ketika engkau memilih laban, susu sebagai minuman yang engkau sukai, wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan cahaya, hidayah dan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu kita yang dapat kebagian keberkatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai diajak untuk melakukan perjalanan yang lebih hebat daripada yang sebelumnya. Mulai daripada Isra, perjalanan di malam hari, lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haula, yang kami berkati dari tempat itu, linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kebesaran tanda-tandanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang pertama. Ketika Jibril alaihi salam ini kalau diberikan apa dikatakan, diberikan mandat dan derajat sesuai dengan pangkatnya Jibril ini. Jibril ini dikatakan perdana menterinya malaikat. Tetapi ketika dia masuk di pintu yang pertama, di langit yang pertama, dikatakan sama'id dunya, langit yang pertama yang bersinggungan dengan dunia. Mulai diketuk pintu itu. Kemudian dikatakan bahwa malaikat yang menjaga di pintu itu bertanya, siapa yang datang? Jibril mengatakan, ana Jibril. Adakah orang yang datang bersamamu wahai Jibril? Dikatakan, iya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang bersamaku. Abu Isa ilaih. Malaikat ini kemudian mengatakan, apakah Muhammad itu sudah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini sebab dikatakan bahwa ulama mengatakan malaikat itu tidak akan mengetahui sesuatu melainkan Allah yang memberitahukan kepada malaikat itu. Dan tidak seluruh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi diutus terus diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Oleh karena itu malaikat itu bertanya, kena siapa denganmu? Apakah dia sudah diutus? Maka Jibril mengatakan, na'am, qad bu'itha ilaih. Maka orang ini telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marhaban bil maji. Maka kalau itu saya ucapkan selamat datang kepada orang yang datang. Fala ni'mal maji'u huwa. Maka ini adalah orang yang sebaik-baiknya datang di tempat yang terbaik itu, yaitu syurganya Allah subhanahu, yaitu langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk di langit yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh seseorang yang fisiknya itu tidak terlampau kurus dan juga tidak terlampau gemuk. Dia ke dalam keadaan duduk, kemudian memegang dua aswidah yang dikatakan seakan-akan di tangannya ini ada dua kelompok orang yang begitu banyak di antara kanan dan kirinya. Setiap kali dia melihat yang kanan, mukanya tersenyum dan bahagia. Ketika dia melihat yang kiri, mukanya sedih dan menitikkan air mata. Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, adakah kamu tahu siapa orang yang berhadapan di hadapanmu ini wahai Muhammad? Dia mengatakan, tidak tahu wahai Jibril. Itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam menjawab salam tersebut dan kemudian memberikan ucapan hangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang kepada cucu keturunanku yang begitu saleh dan juga kepada nabi yang begitu baik yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai Muhammad, kamu tahu kenapa tadi ketika melihat kebahagiaan yang kanan, kelompok yang diumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di tangan kanannya Nabi Adam. Nabi Adam tersenyum, bahagia melihat kelompok itu. Ketika melihat yang kiri, wajahnya terus terputar dan menjadi sedih, luar biasa akibat apa yang dilihat di tangan kirinya. Nabi Muhammad s.a.w. katakan, saya tidak tahu wahai Jibril. Nabi Muhammad kemudian Jibril mengatakan, itu adalah umatnya, anak keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Ketika melihat di kanan banyak mereka yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala,
Nabi Adam alaihissalam berbangga hatinya dan kemudian senang dan gembira. Tetapi ketika dia melihat begitu banyak juga anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang disungkurkan dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, Nabi Adam alaihissalam pun bersedih luar biasa akibat perbuatan anak cucunya saat itu. Nabi mulai diajak untuk melakukan perjalanan ke langit yang kedua. Di setiap langit ini akan ditanya siapa yang datang. Setiap kali diberitahukan, oh ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malaikat yang menjaga pintu akan mengucapkan fa marhaban bil maji, selamat datang kepada orang yang datang. Fana ni'mal maji'u anta, sesungguhnya engkau adalah insan yang paling baik yang datang di tempat ini. Di langit yang kedua Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Ibnul Khalatain. Dua nabi yang sepupu statusnya saat itu, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada mereka dan kemudian mereka pun menjawab salam dan memberikan kalimat sambutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertemukan lagi dengan nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabatnya, betul bahwa Nabi Yusuf alaihi salam ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebahagian besar daripada ketampanan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik lagi ke tingkat yang kelima, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpakan dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke tingkat yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika dengan nabi-nabi yang lain ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan perbincangan. Tetapi kalau ketika bertatap muka dengan Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat setelah bercakap bercerita dengan Nabi Musa alaihi salam, diberikan salam, kemudian diberikan kalimat sambutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berjalan. Kemudian melihat ke Nabi Musa alaihi salam, di situ ketika di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi menceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam itu meneteskan air mata ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meminta Jibril untuk bertanya, kenapa ini Nabi Musa alaihi salam menangis, wahai Jibril? Sungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya langsung. Kemudian Jibril bertanya, "Ma yubkika ya Musa? Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Nabi Musa?" Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Inna hadzal ghulam agharu alaih." Ini anak muda ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling aku cemburu di dalam dirinya. Bu'itha min ba'di, orang ini diutus setelahku. Maknanya jauh sebelum aku diutus, setelah aku diutus, orang ini adalah orang yang baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Tetapi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang terakhir sebagai nabi dan telah didahului oleh nabi-nabi yang lebih jauh umurnya dan panjang riwayat dakwah mereka, tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini inferior di hadapan mereka. Dia datang terakhir, tetapi umatnya justru yang paling pertama akan dimasukkan syurganya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang berhak pertama memasuki syurganya Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa mengatakan, ajaib, diutus setelah saya. Cerita dakwahnya pun tidak panjang seperti bagaimana cerita Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kalau berurusan dengan syurga, deal-dealan dengan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini menjadi pembuktian kepada kita cinta dan tulus setianya kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus didengungkan nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari, setiap momen, setiap tanggal itu pasti punya cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa masyarakat Paringgian ini begitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat acara Isra dan Mi'raj ini semata-mata untuk menunjukkan kita ini terus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia,
tempat yang paling mulia di kampung itu, yaitu masjid yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama yang insan yang paling mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi. Saya kesian sudah mulai ngelihat, sudah mulai ngantuk ini, ada yang goyang sana, goyang sini. Ini lanjut atau lanjut? Kalau sudah nanti. Nanti sambungannya tahun depan sudah. Nah, ini jadi sinetronnya setahun sekali. Tapi kalau mau lanjut, saya lanjut insya Allah. Tidak panjang lagi insya Allah. Boleh ya? Sallu ala Muhammad. Nabi SAW itu terharu dengan ucapan Nabi Musa. Ini persaingan Nabi Muhammad ini. Nabi-nabi pun iri dengan Nabi Muhammad SAW. Lah ada orang kok kita, orang-orang biasa ini kok tidak bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Anda kalau ditanya kenapa buat Isra Mi'raj, ya karena saya ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena saya cinta, anak saya saja yang belum tentu menjadi penjamin kepada saya boleh masuk surga atau tidak, kita rayakan tiap tahun. Perkawinan mungkin yang tanpa isi cinta dan kasih sayang, tiap tahun ada anniversary-nya. Loh kalau Nabi Muhammad SAW, yang pasti nasib Anda di hadapan Allah ini bergantung dengan satu orang manusia yang namanya Nabi Muhammad SAW, kok malu-malu untuk merayakan apa namanya kejadian-kejadian hebat di dalam diri Nabi Muhammad SAW? Oh, jangan malu, kita bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat lagi ke langit yang setelahnya. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abul Anbiya Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu Nabi Muhammad SAW disambut kemudian marhaban bin ibni saleh, selamat datang kepada anak cucu keturunanku yang saleh, yaitu Nabi Muhammad SAW, wan nabiyyi saleh, dan juga nabi yang begitu baik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat ulama mengatakan ada ucapan sedikit yang diucapkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi kepada kita semua orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim itu mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri li ummatik minni salam, sampaikan kepada umatku, kepada umatmu salam dariku, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Thibatuha tainatuha thibah, tanah-tanahnya itu adalah tanah yang paling baik. Ma'uha adzabah, air-airnya adalah air yang paling menyegarkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diisi oleh orang-orang umat yang paling terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam belum ketemu sudah berikan salam kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kemuliaan kita dapat umat Nabi Muhammad kalau bukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang dikatakan dengan Baitul Ma'mur, tempat yang dijadikan tempat ibadah, sujud dan sembahyangnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang tempat itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap harinya dimasuki oleh malaikat tidak kurang daripada 70.000 malaikat. Setiap hari melakukan sholat di situ. Ketika sudah melakukan sholat, maknanya dia tidak akan punya kesempatan kedua kali untuk datang ke tempat itu. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini dengan jumlah yang begitu banyak, sehingga malaikat yang 70.000 ini sekali dia sembahyang di Baitul Ma'mur sudah selesai kesempatan, dia tidak akan dapat kesempatan lagi untuk melakukan di tempat di peribadatan yang dinamakan dengan Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk menghadap ke tempat yang dikatakan Sidratul Muntaha. Sidrah ini di dalam bahasa Arab dikatakan Sidir. Sidir itu di dalam bahasa Indonesia dikatakan Bidara.
pokok bidara, pohon bidara, tahu bidara? Biasa digunakan untuk apa? Untuk mandikan orang orang mati, orang meninggal dunia. Nah, ini sidir ini mempunyai buah. Nah, buah ini kalau yang tumbuh di Arab, sidir itu di dalam surah Al-Waqiah, fi sidrim makhdud. Makhdud, harusnya tiap pohon daripada pohon bidara ini mempunyai duri. Tetapi kalau di syurganya Allah Subhanahu wa taala, durinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talhim mamdud, dahan-dahannya dijuntangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan buahnya dijadikan buah yang paling sedap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berasal daripada pohon sidir. Kalau sekarang kalau antum coba di dunia, pohon sidir itu kurang sedap wajar saja. Dia seperti apel warnanya, tapi rasanya itu agak hambar. Tapi alhasil nanti di akhirat, salah satu buah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pohon itu namanya pohon sidir. Dikatakan muntaha itu adalah batas terakhir setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti di tempat itu. Yang maknanya di atas itu tidak ada satupun melebihi dari batasan itu, siapapun yang boleh melewati dan melampaui batasan sidratul muntaha. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan oleh Jibril alaihi salam untuk maju melewati sidratul muntaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hayo Jibril, sama-sama dengan saya. Tadi dari langit, dari bumi sampai ke langit, kamu ini terus bersama saya wahai Jibril. Tetapi kenapa di tempat sidratul muntaha ini kamu berhenti, kemudian kamu suruh maju saya, kamu mundur di hadapan saya wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Amma anta ikhtaraqta." Kalau engkau wahai Muhammad, engkau akan tembus dan melampaui tempat ini dengan sangat mudah. Amma ana ihtaraqtu. Kalau saya yang masuk, saya hangus terbakar akan masuk di tempat ini. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan ditafsirkan dengan tempat dan waktu, karena Allah itu la yuhituhu zaman wala makan. Allah itu tidak diliputi dengan waktu dan tempat, karena Allah itu sudah ada sebelum diciptakan waktu dan tempat. Alhasil ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita ketahui bagaimana perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah di dalam riwayat mulai disyariatkan at-tahiyatul mubarakatus, salawat sampai akhir daripada bacaan yang tadi. Kemudian dari situlah turun perintah yang agung. Ini panjang ceritanya ini untuk mengambil petik ajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi perjalanan yang tamasyanya luar biasanya. Dari barat ke timur, kemudian dari bawah ke atas, dari langit demi langit untuk mengemban sebuah amanah yang dibebankan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan salat. Dibebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 50 salat. Oh, sudah tahu semua ceritanya. Nabi Musa alaihi salam ketika turun dikatakan, "Wahai Muhammad, berapa dibebankan kepada umatmu?" "Khamsun." "Aku dibebankan 50 salat setiap harinya." Dikatakan, "Sal rabbaka takhfif." "Minta kepada Tuhanmu apa? Keringanan, karena saya ini sudah melewati zaman-zaman seperti dirimu. Umatku ini hidup lama dengan cara yang berbagai cara saya usahakan, mereka tidak mampu menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi umatmu wahai Muhammad, 50 kali wahai Muhammad." Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai balik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Satu kali balik lagi ke Nabi Musa, berapa? 45. Minta kurang, minta kurang, minta kurang, sampai 5 kali. Sampai di 5 pun Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Kalau boleh kamu daik lagi sekali lagi, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Sebab Nabi Musa ini tahu yang 5 ini dihitungnya sedikit. Kalau kita bagi berapa orang salat? 5 menit, 3 menit, 4 menit. 10 menit paling lama kalau khusyuk bagus. Yang 10 menit ini satu hari dikasih berapa kali? 5 kali. Apakah semuanya melakukan sholat? Tidak. Malas-malasan ini. Makan mampu lama. Nonton bola mampu lama. Tidur mampu lama. Kalau imamnya sholat lama sedikit, lama betul ini sholat. Apa? Orang sini bilang lama banar. Apa betul? Ya betul. Nah, lawas banar. Ya. Ini lama betul imamnya. Tapi kalau yang lain, enak sudah, nonton bola, sudah selesai pertandingannya. Tapi kalau sholatnya lama sedikit, komennya luar biasa. Ini ada tidak begitu Ustaz di sini Ustaz? Ada.
Nah, semoga dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah sedikit. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan, saya malu wahai Musa kalau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW dikatakan di dalam riwayat mendengar hatif suara panggilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan hiya khamsun, salat yang aku bebankan kepadamu wahai Muhammad memang betul 5, tetapi dikatakan pahalanya sama dengan 50 kali salat aku berikan pahalanya. Sallu ala Muhammad. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek tetapi surganya besar, bukan karena amalannya banyak, tetapi bonus dari Allah lipat gandanya itu ekstra-ekstra didobel-dobel oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Nah, ini sudah banyak dobelnya masih malas-malasan sholat, ini keterlaluan. Nah, jadi ambil berat. Setiap orang tua di dalam rumahnya kalau sholat, perintah di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, kemudian siapa? Ahlikum, ahli keluarga kalian. Daripada apa? Nara, daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan yang begitu panjang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan, menitipkan pesan dua kepada kita. Yang pertama, sunnatullah fi kauni, di dalam ayat surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Kalau sudah banyak kesulitan di dalam kehidupan kita, yakin besok ada sinar terang dan kebahagiaan pasti ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan demi kesulitan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi adukan dengan begitu positif kepada Allah, ya Allah, saya terus husnudzon kepadamu ya Allah. Mau bagaimana susahnya ya Allah, yang penting jangan engkau murka dan jadikan ahli neraka aku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditamasyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak, paling tidak kita ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala umrah atau haji di tanah suci, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Jangan bosan-bosan minta kepada Allah ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tadi keadaan sulit-sulit seperti ini. Corona tidak selesai-selesai, ini lagi selesai-selesai, mulai dari ini sekarang Omicron, nanti besok ada abakronnya, nanti kakek kronnya, nenek kronnya, lagi tidak tahu sudah sampai kapan. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat angkat bala musibah ini dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah pentingnya salat di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kubur itu yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau Anda baik seperti apa? Sedekah luar biasa, pagi jadi siang, malam Anda buat baik, tetapi kalau sholat Anda lupakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, neraka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir jauh-jauh, oh saya rajin sedekah, saya puasa, saya senyum, saya ini, saya bantu orang, sholatnya dia lupa. Hati-hati Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa kebaikan-kebaikan ini hanya untuk menjadikan Anda lalai dari Allah Subhanahu wa taala, meremehkan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari majlis-majlis ini saya mengajak antum-antum sekalian untuk sama-sama melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, secara konsisten. Tentu dengan ikut syarat atau protokol-protokol daripada pemerintah apabila diarahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini menjadikan asbab, min asbab turunnya rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatap muka di antara kita ini menjalin silaturahmi yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada kita. Dengan sebab silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan bala dan musibah dari negeri kita. Di kampung kita dijauhkan daripada kulli makruh wasu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita adalah insan yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina fikum wa syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najati minan nar wal afwa 'indal hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.